Aku bilang biru. Bagusan hijau lah. Karpet buat kamar mandi ya cocoknya warna biru lah. Hijau, kesannya nanti jadi adem gitu. Kan enak. Warna kesukaanku biru, jadi harus pilih biru. Lah ngapain? Ini kan buat hiasan kamar mandi kita berdua. Jadi jangan egois dong. Kamu tahu nggak? Warna biru itu simbol kepercayaan dan kesetiaan. Beuh, menggambarkan aku banget. Setia-setia tai kucing. Kemarin aja kamu berduaan sama Dread Berkenedar. Ngapain coba? Itu kan pas aku jadi bayi. Sama aja. Pokoknya aku mau warna hijau. Ya udah, kita voting aja. Yang pilih biru angkat tangan. Yang pilih hijau. Ahu. Cara ini gak worth it. Oke, sekarang kita sweet aja. Oke. Batu gunting kertas. 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 Kamu ngapain niru-niru aku sih? Aku ngeluarin apa, kamu apa? Ya gimana? Orang hati dan perasaan kita itu sama. Alah, gombal kamu gak mempan dari ini. Ya, padahal dikit lagi nih. Tak suka ya, memanfaatkan kemana orang lain. Gak suka. Jadi, kamu gak suka sama aku? Hah? Kamu benci sama aku? Enggak. Gimana jelasinnya ya? Ya udah, aku pergi aja. Tunggu, gak gitu woy. Terus apa kalau bukan benci? Aku mah ikhlas aja dibenci sama orang yang spesial buat aku. Aku suka kok. Apa? Aku gak denger. Suka. Apa? Aku suka Mamat. Lebih keras. Aku suka Mamat. Mamat. Mamat kampret. Jalan cokram. Moga aja Unti gak marah nanti. Besok aku ajak dia jalan-jalan aja deh, biar dia seneng. Malam ini bulannya indah ya. Aku ngantuk. Kapan ya terakhir kali aku tidur? Ini gara-gara keasikan main sama para cewek. Aduh! Apa tadi? Pentem? Iya, ini juga mau tidur. Eks, gak kena bos. Easy banget bos. Itu pentem atau jelly? Lembek banget. Aduh, satu dong. Au, atuh. Aduh.
Wow. Aku di mana? Kamu udah sadar? Jangan banyak gerak dulu. Kamu terluka parah karena jatuh dari jurang. Jurang? Aduh, sakit. Jangan memaksakan diri. Sekarang kamu fokus buat sembuh dulu. Ayo, tidur kerajen. Oke. Oh iya, kamu siapa ya? Nama aku Luna. Maaf ya, Kak Luna. Kalau nggak ada kakak, aku pasti nggak selamat. Nggak masalah kok. Ini sih aku penasaran aja ya. Aku baru tahu Mop bisa punya nama. Soalnya aku pakai name. Dan kamu? Nama kamu siapa? Namaku. Aku nggak ingat. Aku siapa? Di mana rumahku? Aku nggak bisa ingat apa-apa. Ini, jangan-jangan gara-gara jatuh dari turang tadi, dia jadi hilang ingatan. Wamap, kamu di mana? Kapak aku mau nyium kamu nih. Wah, ini kan helmnya Mamat. Dia gak kenal pasin helm goldnya. Tidur merah pun dia sama pakai. Apa terjadi sesuatu ya sama Mamat? Ayo kita keluar nyari udara segar. Kebetulan udah pagi. Kamu lapar nggak? Ayo deh kita cari sarapan dulu. Iya kak. Unik juga rumah kakak di dalam gua. Ribet kalau bangun rumah. Aku tuh orangnya gak suka ribet. Jadi ya tidur di gua aja. Oh gitu. Yeay, kena. Sadang. Hiya. Bagus. Kamu jago banget berburu. Hehehe. Sepertinya aku punya insting alami deh buat berburu. Kamu keberatan gak kalau aku kasih kamu nama panggilan? Nama ya? Boleh deh. Aku juga gak inget namaku sendiri. Gimana kalau aku panggil kamu?
Alvian. Boleh, kedengarannya seperti nama cowok ganteng. Alvian, kita bakar dulu deh daging yang kita dapat tadi. Kesini. Gak banyak sih. Tapi lumayan lah buat sarapan. Mamat, 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 kamu di sini, Mamat. Oh, jadi begini cara membuat potionnya. Bunti, kamu ngapain? Mamat, Mamat, Eden. Ada apa dengan Mamat? Dia hilang. Hah? Hilang? Hilang kemana? Gak tahu. Aku cari kemana-mana, gak ketemu. Aku cuma nemu helmnya di tengah hutan. Waduh, ini masalah besar. Bener. Kalau Mama tidak, channel Joker akan tutup dong. Kalau benar tempat terakhir Mama ada di hutan, berarti pasti dia tidak jauh-jauh dari situ. Jadi, kita harus cari dia di seluruh hutan. Tapi, aku gak begitu tahu jalannya. Nanti tersesat lagi. Tenang aja. Ada orang yang sangat rapat wilayah hutan. Creeper! Yuhuu! Ada yang panggil aku? Creeper! Maaf ya, Unti. Aku gak bisa bantu kamu. Karena aku gak bisa lama-lama di Overworld. Jadi sebagai gantinya, bawa aja si Creeper. Iya, gak apa-apa. Ayo, Creeper! Bisa tolong jelasin situasinya dulu, gak? Let's go! Aku lebih suka daging sapi daripada daging ayam. Aku sih lebih suka roti. Kalau gitu, ayo kita beli roti ke village. Eh, Kak, ini bangunan apa ya? Kurang tahu sih. Aku pernah deh lihat orang dari desa itu main di sini. Sepertinya seru. Emang apa serunya? Aduh, kepalaku sakit lagi. Alvian, kepala kamu sakit lagi. Kamu ingat sesuatu? Aku seperti familiar deh sama bangunan ini. Hah? Kamu ingat sesuatu lagi? Aku mau coba masuk dulu. Hati-hati ya. Aku merasa aneh. Hah? Kamu? Kamu jadi cewek? Waduh. Gimana, Creeper? Kamu nemu helm Mamat di sini, kan? Bau Mamat masih gak jauh dari sini. Aku bisa mencium bau keteknya yang asem itu. Kamu Creeper atau anjing sih? Kesana, ayo!
Creeper, di sini serem. Mamat gak mungkin ke sini kan? Gak salah lagi. Ini bau ketek Mamat. Tadi dia sempat di sini. Bagus, Creeper. Tempat apa ini? Aneh banget. Ada pet sama barang-barang di dalam gua. Sepertinya ada yang tinggal di sini deh. Punya siapa ya? Wah, aku nemu makanan. Hei, jangan dimakan. Ini ada yang punya tahu. Makasih ya. Udah ya, aku balik dulu. Bye. Makasih diamondnya. Tadi siapa? Kok tiba-tiba dia kasih kamu diamond? Gak tahu. Aku gak kenal juga. Lumayan, nah, dapat diamond gratis. BTW, kenapa kamu masih berpenampilan gini sih? Aku merasa pernah melakukan ini. Jadi, siapa tahu ingatanku bisa kembali. Oh, gitu. Udah yuk. Mari. Mamat! Ternyata kamu pengen jadi cewek lagi. Ngomong dong. Bikin aku khawatir aja. Aku baru tahu. Ternyata Mamat itu cewek. Enggak, Creeper, enggak. Mama cuma pura-pura jadi cewek. Ya, tau lah. Buat nyepeng temen-temen. Bentar. Tolong jangan nempel-nempel kamu. Lah, biasanya juga kamu yang nempel sama aku. Dari tadi kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Aku gak ngerti sama sekali. Udah prank ya, udah, kamu ketahuan. Yuk kita minta penawar ke witch. Mamat. Namaku Alvian. Dan aku gak kenal sama kamu ya. Jangan bercanda lah, Mat. Gak lucu. Udah so kenal. Tunggu, kamu tuh harus dengar dia dulu. Hei, ini bohong kan? Bunti, Mama ciku ya? Enggak. Aku yakin ini cuma salah paham. Kira lucu. Tolong aku dulu. Maaf. Menurutku spider kayak kakak gak cocok deh jalan-jalan di village. Aku juga jalan banget keluar buah. Kesini juga karena kamu mau roti kan. Oh. Makasih ya. Sama-sama. Tapi, tolong usir golem itu dulu. Golem, di sana ada kucing. Dia maling barang-barang villager. Neko, ini untuk kakak. Jatamu, sini. Makasih. Ayo, cepat beli roti. Habis itu kita pulang deh. Jalan cokram.
kurang dulu. Kamu tuh harus makan. Kamu belum makan sejak kemarin loh. Nanti kamu sakit, Mamat bakal sedih loh. Mamat sedih? Gak mungkin. Kemarin aja dia marahin aku, terus ngomong seolah-olah kita gak pernah kenal. Bukan gitu, ini pasti salah paham. Oh, aku tahu. Mamat kan orangnya suka jahil. Dia pasti cuma pura-pura gitu. Kamu gak ngeh? Dia pasti cuma ngeprint kamu biar kamu kesel. Iya, pasti ini cuma prank. Prank ya? Iya, aku yakin. Mama. Tapi sebelum itu, ayo minta penawar ke Witch. Aku gak nyaman lihat Mamat berpenampilan cewek. Aku juga jijik. Adik golem yang tadi lucu ya, Kak? Lucu sih. Asal dia gak kejar-kejar aku. Itu juga lucu. Alfian, kamu jahat, ih. Hehehe, maaf, Kak. Itu dia, Mama. Pusien ready. Siap tumbuh, Mama. Udah cukup, perintahmu. Waktunya pulang. Kripa, Pusien. Nih. Balik normal. Nah, jangan senang kamu. Sekarang prank kamu udah kebongkar. Kamu lagi? Kali ini prank kamu gak mempan ke aku. Pergi kamu. Kenapa sih ganggu aku terus? Karena aku sayang kamu. Sayang. Itu balasan buat yang kemarin. Cewek gak jelas. Anu. Oh iya, kakak ini siapa ya? Jangan-jangan pacar kamu ya, Mat? Kalau iya, kenapa? Apa? Bagus. Tadinya kalau itu benar, Mat, hampir hajar kamu. Beneran kok. Oh. Tunggu, biar aku jelasin dulu. Ku beri waktu 5 detik buat jelasin. Sebenarnya, dia ini hilang ingatan. Apa? Mama, jangan nempel-nempel ke kakak. Gak mau. Kalungnya gak nyaman tuh. Turun. Gak mau. Kak Luna aja santai gini. Kok sewot. Kalau kamu gak hilang ingatan, sekarang ini aku pasti udah pukul kamu. Terus gimana nih? Aku juga bingung. Aku menemukan Alfian. Mamat. Iya, Mamat. Aku menemukannya di dasar jurang dekat rumahku. Sepertinya dia habis diserang sama monster. Dan entah di mana dia jatuh ke jurang. Beneran gitu, Mat?
aku nggak ingat. Ingat atau enggak, tetap aja kamu itu buaya tukang selingkuh. Enak bener ngefitnah. Emang kamu itu apa aku? Sabar ya Unti, aku ini orang yang spesial buat kamu. Orang yang spesial buat aku sekarang cuman Kak Luna. Gitu ya kamu sekarang. Kamu gak ingat siapa yang nemenin kamu dari nol? Kagak. Ah, benar juga. Pokoknya kamu tuh punya aku. Idih, dikira barang kali. Aku gak suka ya cewek egois kayak kamu. Cowok gampang kayak kamu siapa juga yang mau. Kecuali aku. Ada tuh, Kak Luna. Aku boleh pergi gak? Dasar cowok buaya. Lah kamu, idih, cewek cowok. Egois. Dasar cowok. Ada pesan tusen hilang ingatan. Wait, di sana. Lah kamu, dasar cewek egois. Egois kamu, egois. Yeah. Aduh. Kamu siapa? Gak tahu. Aku siapa ya? Lah, kamu sendiri siapa? Entahlah, aku gak ingat apa-apa. Hah? Thank you.